Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ITlicious dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, wow, luar biasa. Ayu Ting Ting terlihat sangat cantik dengan gaun yang sangat istimewa. Rancangan dari Rika Wirjes yang tak bisa diragukan lagi, memang sudah ahli di bidangnya. Ditambah lagi dengan stylist Erik Halamin. Di sini Erik menuliskan thank you ke Rika Wirjes. Sayang udah bikinin kebaya buat Ayu Ting Ting. Cakep banget dan cuma sehari pembuatannya. Mantap ya. Sehari pembuatan nih kebaya khusus untuk Ayu Ting Ting hari ini. Rika Wirjes adalah fashion designer yang sudah tidak diragukan lagi. Banyak artis yang sudah warawiri memakai jasa beliau. Lihat saja koleksinya, sungguh sangat menakjubkan ya. Gaun-gaun serta kebayanya sungguh luar biasa, modern dan juga trendy. Jadi tak salah jika Erik Halamin memakai jasa dari Rika Wirjes yang sangat fenomenal dan sangat indah nih. Sukses selalu untuk Mbak Rika Wirjes dan juga Erik Halamin. Dan di sini pagi-pagi nih sudah ada Kak Zeze Jezaka. Pagi-pagi datang, terima kasih ya, tulis Mom Aiting di instastorynya. Di sini Jeje Jejaka sedang merias Mom Aiting, Ayah Rojak dan juga Ayu Ting Ting. Lihat ya, penampilan dari Mom Aiting sangat cantik sekali. Begitu juga dengan Ayu Ting Ting. Lagi OTW nih persiapan di jalan ya menuju pelaminan. Pelaminannya Kak Lesti dan Kak Rizky Bilar. Wow, sudah kumpul ya bidadari-bidadari cantik yang ada di tempatnya Rizky dan juga Lesti Kejora hari ini yang sedang melaksanakan ijab dan kabulnya. Cantik dan sangat anggun, wanita-wanita hebat, dan terlihat di sana ada Ayah Rojak dan juga Umi Kalsum. Dari Mama Rempong, anak ayah mah cantik, bodinya bagus, mau kemana Neng Ayu Ting Ting yang cantik mau kondangan Dede Lesti. Hati-hati pakai kalung sama fansnya Barbar soalnya. Ada-ada aja ya Mama Rempong. Kemudian dari Telsia, aduh cantiknya Ayu, kayaknya ntar di pesta. Bajunya bagus, orangnya cantik, pas deh, cantik banget. Sherlia 03, love you. Kemudian juga dari Isnani Krestanti, anak ayah mah emang cantik dan selalu viral. Dan juga dari Siti Masito, suruh cek dan recheck dulu mak, si teteh dari ujung rambut sampai ujung kaki nanti ada yang sama, dibilang plagiat-plagiat sama kaum hati busuk. Siti Masito, terima kasih komentarnya. Kemudian juga dari Elsa Nababa 20, cantik banget. Wow, cantik banyak sekali ya yang mengomentari Ayu Ting Ting hari ini yang terlihat sangat cantik di kondangannya Lesti dan juga Kak Bilar. Patroli Ayu Ting Ting, kalung viralnya dipakai ya ma, tinggal nunggu saja sabda pemuja nyonya-nyonya keluar-keluar nanti. Dan juga di sini ada Melda Mumut. Hai cewek Depok, cantik banget, naksir kebayanya sumpah. Pasti mau ke kondangan nikahan Dede Lesti ya. Yudi, Masya Allah Teh Ayu cantik banget, datang ke acara Leslar ya teteh. Dan juga masih banyak lagi komentar-komentar berikutnya dari para sahabat yang hari ini bahagia banget ya melihat kecantikan dari Ayu Ting Ting. Mimin juga sampai pangling nih dari Ruli Nere. Masya Allah cantiknya bojonya Arjuna. Semoga ke kondangan Lesti Bilar berdua sama Babang Kasmir yang ganteng. Jangan ngumpet melulu bang, gandeng istrinya. Ada-ada aja ya mama-mama. Pagi-pagi udah cantik kesayangan. Masya Allah cantiknya Queen Sambalado Ayu Ting Ting. Lia Putriana love you. Mutiara Hayan cantik banget Eyoni. Dan juga di sini ada informasi nih dari Krisna Fahrezi. Ting Ting memakai kebaya dari Rika Wirjes. Hairstylistnya Krisna Fahrezi dan stylistnya Kak Erik Halamin. Erik Halamin memberikan emotik love-nya untuk Krisna Fahrezi dan juga Ayu Ting Ting. Terima kasih Kak Erik dan juga Kak Krisna yang selalu setia menemani Ayu Ting Ting. Dari Ziva 144.
Cantik banget, love you Ayu Ting Ting. Angkasa Beli 20 pagi-pagi udah cantik kesayangan, love you. Masya Allah cantiknya Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan ya kegiatan Ayu Ting Ting hari ini yang lagi kondangan nih. Kondangan pernikahannya Lesti Kejora dan juga Rizky Billar yang memang viral banget nih ya. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan si cantik dengan goyangan sambaladonya. Terlihat sangat cantik dengan kebayanya yang berwarna abu-abu. Sehat selalu ya Ayu Ting Ting. Begitu juga dengan Mom Ayu Ting dan seluruh jajaran dari Ayu Ting Ting. Oke sahabat semua, ini saja informasi pagi ini yang dapat Mimi sampaikan. Semoga bisa mengobati rasa rindu sahabat semua di rumah terhadap Ayu Ting Ting. Dan selamat menyaksikan isi instastory Ayu Ting Ting pagi hari ini yang sangat cantik jelita. Oke sahabat, yang baru menemukan channel ini jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dari up to date tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan jaga terus kesehatan. Jangan lupa memakai masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.